Selamat datang di Pantai Kota Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara. Mana melakukan persemaian terhadap benih mangrove dan lalu melakukan penanaman. Oleh karena itu supaya sebentar waktu kita tanam itu tidak bertanya-tanya cara tanamnya seperti apa, maka pada kesempatan ini juga kita minta kesediaan Bapak Usman untuk memberikan petunjuk teknis bagaimana cara menanam mangrove. Baik, buat Bapak Usman kami berikan kesempatan untuk. Terima kasih kepada, selamat siang. Siang. Kepada Bapak Guru, Ibu Guru yang telah hadir di lokasi Ikagui di wilayah Lila Garut Semeru Kota. Ini Ikagui Kota tapi lokasinya Ikagui. Tata caranya itu semua murid itu melihat ke saya. Ya. Melihat ke saya. Tata cara sebentar kalau ajar ini kalau kita patok, kita kan sudah kasih turun dia ke tanah begini. Ya. Dia sudah di tanah. Tinggal begini saja, lihat talinya. Ini. Bisa toh? Nah, ini untuk apa ini? Lihat nih. Satu. Ini satu kan? Dua. Masuk dari sini ke tarik. Gampang tuh? Ini kita masukkan ke aja begini. Kayu. Nah, selesai kita lagi pasang lagi begini, ini lagi satu. Begini. Tinggal kita belit ke anakan begini. Harus kasih masuk begini, 20. Harus tarik. Ditarik, berarti dia ada longgar. Dia tidak akan terlepaskan, dia ada longgar begini. Jadi gelombang kasih naik turun, dia akan bermain talinya. Dia akan tidak akan terlepas. Nah di sini dia akan tekai ini. Turunnya juga dia akan tekai di bawah. Jadi dia tidak bisa bekerja. Gelombang bermain juga dia tidak akan geser tetap. Begitu. Jadi bisa paham toh? Apa saya ulangi lagi sekali? Air laut ini dia surut. Maka pada kesempatan ini kita sama-sama dengan Bapak Usman. Kita ke lokasi tempat ambil benih mangrove. Dan kita semaikan sesuaikan dengan jumlah polybag yang ada. Ya. Dan lokasinya agak sedikit jauh di sebelah. Jadi kita sampai ke sana tidak boleh ada yang terpencar-pencar ke sana kemari ya. Ya, untuk tetap berada di satu titik kumpul di sebelah. Ada lagi? Mungkin itu saja. Ya. Ada kalau lagi yang mau bertanya lagi tentang ini? Silakan tanya di Bapak Usman.
Oke, baik. Ini kita mulai proses penanaman pohon mangrove. Kita mulai dari bagian barat ya, bagian barat. Oke, di sana akan dilakukan penggalian. Karena sudah ada Bapak Osman, warga setempat yang mengarahkan anak-anak untuk melakukan penggalian agar menggunakan pohon mangrove ini bisa ditanam. Oke, kita lihat di sana. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Bapak Osman selaku warga setempat, yang kemudian nantinya akan diikuti oleh para peserta didik cara menanam pohon mangrove, anakan pohon mangrove. Dan burung Bapak Erik juga mencoba untuk menanam pohon mangrove. Serta didik sudah mulai mencoba ya. Oke, apa yang dilakukan di sana? Belum berhasil, aduh. Ya, anakan-anakan, jangan menonton, ayo. Ya, di sana juga ada kedua siswa dan Bapak Erik yang melakukan penanaman anakan pohon mangrove. Dilakukan di sana. Iya, luar biasa. Perempuan juga tidak mau kalah, siswi juga tidak mau kalah. Dekat menggali, Juana menggali. Over, ya, di over. Sudah dalam, di over, dimasukkan. Oke, langsung ditutup. Luar biasa. Sudah bisa Juana ya. Luar biasa. Langsung ditutup keras ya. Come on.
tingkat. Selamat siang Bapak. Iya. Ya, Bapak bisa jelaskan sedikit kegiatan proyek penguatan Pancasila dalam ini menanam pohon mangrove, Bapak. Jadi baik untuk kegiatan ini yang kami laksanakan hari ini merupakan wujud daripada tema gaya hidup berkelanjutan. Yang dia punya persamaan benih sudah kami lakukan 2 minggu yang lalu, yaitu pada tanggal 25 November tahun 2023 yang lalu, dan benih itu kita lihat sudah layak untuk kita tanam. Maka hari ini kami sudah melaksanakan proses penanaman, dan teknis tanamnya kami sudah minta petunjuk dari Bapak Usman, yaitu dengan cara seperti yang tadi kita lihat sendiri. Benih ini kita tanam, setelah kita tanam kita akan menancapkan kayu untuk sebagai tunggalan dia. Ya, pada saat nanti kalau terjadi ombak atau gelombang, itu tidak mempengaruhi benih yang kita tanam. Maksudnya seperti itu. Bapak, untuk seluruh siswa yang diikutsertakan Bapak Ibu Guru ini akan dinilai seperti apa? Jadi mereka yang sudah terlibat dalam kegiatan hari ini, itu mereka punya nilai, itu kita sesuaikan dengan nilai yang sudah tercantum di dalam format penilaian untuk proyek. Itu di situ ada 4 standar penilaian. Itu untuk mereka yang sekarang sementara aktif ini, itu kita akan memberikan nilai dengan standar minimalnya itu adalah berkembang sesuai dengan harapan. Dan kalau mereka yang kita lihat cukup terampil, itu berarti kita akan berikan nilai lebih tinggi, yaitu mereka sudah sangat berkembang. Berarti mereka sudah cukup lahir dan dalam proses persamaan maupun dalam proses penanaman seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak, harapan dari sekolah sendiri untuk anakan atau pohon mangrove yang sudah ditanam ini kedepannya seperti apa, Bu? Harapan kami, mangrove yang sudah kami tanam ini diharapkan dia dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan dia menjadi pelindung untuk pantai di sini. Nah, kita lihat di sekitar sini ini kan risiko abrasinya sangat tinggi, sehingga dengan adanya penanaman mangrove ini diharapkan dia dapat membendung gelombang yang besar yang berisiko terhadap abrasi pantai seperti yang kita lihat sekarang. Ini kan kita lihat tanaman bakunya banyak yang sudah rusak, sehingga abrasi pantai dia cenderung membesar ke arah daratan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Halo, selamat sore Pak Usman. Ya, siap. Bapak mungkin bertanya sedikit, Bapak, apa yang Bapak melihat dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi SMA Katolik Santo Yosef Kalabai untuk
memenuhi satu proyek, satu tema proyek penguatan profil Pancasila, yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan yang diambil topik tentang abrasi pantai ini. Bapak Usman melihat kegiatan hari ini, apa yang Bapak Usman melihat? Sudah bagus ya untuk penanam bako ini. Cuma kita melihat lagi kondisi cuaca, dan kita lihat bagaimana ke depan. Selesai apa Maret, kita lihat apa yang dia masih ada yang hidup, apa ada yang sudah mati. Nanti kita informasi ke guru bahwa sudah mati yang ini, yang hidupnya begini. Okay. Soalnya, tapi kalau penanam bako ini hari bagus kan? Kalau dari Bapak Usman tadi berikan beberapa cara-cara untuk menanam, mulai dari semaikan sampai menanam hari ini, saat ini, melihat siswa-siswi, yang Bapak Usman lihat, pantau seperti apa? Mereka kerja pertama, ada spot untuk mereka untuk menanam ini. Mereka juga tidak turun di lapangan, silakan kamera ke sana, turun ke lapangan mereka. Sport juga untuk antusias sekali ya, mereka pun antusias. Oke, harapan Pak Usman kedepannya seperti apa setelah kegiatan ini? Kedepannya sehingga Maruf ini bisa bertumbuh bagus untuk memperkembangkan abrasi yang ada ini, sehingga kedepannya nama sekolah dan guru dan murid itu bisa terpampang di media begitu. Baik, luar biasa ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.